أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali saya Farhad bisa ketemu lagi sama teman hati yang ada di rumah maupun jamaah yang ada di masjid. Kita sekarang ada di Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Asy'ari Daan Mogot. Masya Allah, luar biasa sekali nih jamaah yang datang hari ini nih. Saya lihat-lihat nih muka-mukanya, muka-muka calon-calon penghuni surga semua nih. Masya Allah, amin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Saya datang ke sini nggak sendirian. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini udah yakin banget, udah ngelihat di depannya, udah lihat nih siapa nih, udah tahu nih. Saya mau nyapa dulu deh guru-guru saya nih. Assalamualaikum Ustaz Salmet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro Farhad. Ya Allah, dipanggil Bro sama Ustadz tuh kayak gak ada gap gitu ya. Iya. Jangan sampai anda suruh turun. Takutnya turun Bro. Turun Bro gitu. Ada alhamdulillah sehat ya Tante. Alhamdulillah Farhad sehat. Di sebelah kiri saya juga ada nih Ustazah Yati. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Mas Farhad. Alhamdulillah. Ya, seger tuh ibu-ibu ngeliat Mas Farhad. Ya Allah. Betul ya Bu? Iya, kan ngeliat seperti ngeliat anak ya Bu ya. Anak ya, di luar kandungan. Ngeliat saya kayak ngeliat takjil nih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada juga narasumber kita pada hari ini, ada Mbak Dita. Assalamualaikum Mbak Dita. Waalaikumsalam. Masya Allah nih, kalau saya sedikit cerita Mbak Dita nih. Mbak Dita nih luar biasa sekali. Ini khususnya mungkin buat ibu-ibu ya Bu ya. Kisah perempuan bernama Dita yang jadi ibu meski tak punya rahim. Dita Anggraini tak pernah membayangkan akan didiagnosis MRKH atau Meyer-Rokitansky-Kusterhauser sekitar 10 tahun lalu. MRKH yang dialami Dita membuatnya tak bisa punya anak. Saat didiagnosis, Dita masih berusia 19 tahun dan sedang menjalin hubungan serius dengan seorang pria bernama Fahmi Ibrahim. Keduanya pun berencana untuk melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Jadi kalau bahasa kita, ini mohon maaf ya Mbak, mohon maaf, ketiadaan rahim gitu. Nah Bu, aduh merinding saya kalau ngomongin itu, ngeliat ibu-ibu langsung ya. Ini hadir juga pada hari ini ada Adinda Zaki. Zaki, apa kabar Zaki?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kif halak Zaki? Khair? Khair insyaallah. Khair insyaallah, masyaallah. Zaki tadi baca Quran adem bener. Ini jarang makan gorengan, Tat. Oh iya, suaranya licin. Licin. Sehat Zaki ya, alhamdulillah Zaki ya. Alhamdulillah. Aduh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pokoknya kita semua hari ini berkumpul di sini, kita belajar sama-sama, dengar tausiah sama-sama, terus udah gitu juga kita bisa nanti menyerap ilmu-ilmu yang bermanfaat, sekaligus pengalaman hidup dari Mbak Dita. Mbak Dita tahan ya, nanti kita mau tanya-tanya detail sama Mbak Dita, tapi boleh gak Mbak Dita cerita sedikit kayak awalnya tuh gimana, atau minimal notisnya kapan, taunya kapan, gitu dulu boleh Mbak Dita, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi betul yang dibilang tadi sama Mas Farhat, sindrom MRKH itu sebenarnya bukan penyakit sih Mas gitu, sindrom sih itu gitu. Oh, oke. Okay. Jadi memang ada 1 banding 5.000 perempuan yang terlahir itu memang nggak ada rahimnya gitu. Jadi biasanya baru ketahuan itu ketika mereka itu memasuki usia pubertas. Ciri-cirinya itu tidak kunjung datang menstruasi gitu. Oh, nggak haid gitu ya? Betul. Oh. Aduh, Masya Allah. Ini pasti bakal menjadi cerita yang sangat inspiratif banget ya. Apalagi mungkin khususnya untuk kaum-kaum wanita atau ibu-ibu yang di sebelah kanan saya ini. Saya pengen kasih kesempatan untuk Ustadz Solmed buat tausiah yang pertama. Tema kita pada hari ini nih, Tat ya. Katakan tidak untuk lingkungan yang mudorot. Nah, katakan tidak untuk lingkungan yang mudorot. Atau mungkin anak-anak zaman sekarang suka nyebutnya kayak apa tuh, yang suka netting lah, negative thinking, atau toxic gitu ya. Anak-anak zaman sekarang suka nyebutnya sih kayak gitu ya, Tete. Tapi kalau bahasa ilmunya, katakan tidak pada lingkungan yang mudorot. Silakan Tat, Anda kasih kesempatan dulu buat Ustadz Solmed yang pertama. Subjudulnya, bolehkah memutuskan silaturahmi dengan orang atau lingkungan yang membawa dampak buruk? Nah, ini nyambung nih kayaknya nih. Silakan Tat. Terima kasih Farhat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Bunda Ustadzah Yati yang saya dan kita muliakan, Bro Farhat yang kita banggakan, Ibu-ibu, Bapak-bapak, teman hati di mana saja, kita semua yang berkumpul di Masjid Hadrotus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mudah-mudahan berkumpul lagi nanti di surga. Amin. Kalau kita baca surat An-Nas itu di akhir-akhir ayat ada kalimat alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lingkungan yang madorot, toksik kata orang sekarang ya, yang bikin sebel, bikin masalah, kadang bikin racun. Itu dua tuh sumbernya. Satu, emang kerjaan setan begitu. Jadi jin itu kalau dia jahat, dia kafir, itu namanya setan. Emang kerjaannya tuh jin-jin ingkar itu godain kita. Masuk, bikin kita was-was, bikin kita takut, bikin kita pesimis, bikin kita sedih, bikin kita murung, bikin kita pelit, bikin kita macam-macam, sehingga hidup kita itu banyak madorotnya buat orang daripada manfaatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, An-Nas, orang. Ini orang siapa aja nih? Kalau Allah udah nyebut An-Nas, itu apapun agamanya. Teman kita kan, kita berteman dengan siapa aja? Mau orang Islam, mau orang non-Islam, mau suku apa, mau bangsa mana, warga negara mana, teman juga tuh. Yang namanya teman, kadang-kadang ada nggak yang ngeracunin kita? Ya. Udah jangan ke masjid, ayo kita ke mall. Lu punya duit? Punya. Mau banyak duit lu? Mau. Ayo masang judi online. Nah. Ntar kalau habis, ya pinjem online. Gitu. Tuh bikin kita hidup jadi nggak manfaat. Kenapa? Karena berada di lingkungan madorot. Kalau tadi judulnya Farhat begitu,
berada di lingkungan yang bikin masalah dan bikin hidup jadi bermasalah. Ujung-ujungnya hati kita keras. Kepala kita batu, apa kepala batu tuh? Tekak. Tekak, iya. Karena berada di lingkungan yang gak kenal hikmah, gak tahu nasihat, gak paham agama. Muncullah sifat mau menang sendiri, muncul sifat ego, muncul sifat sombong, muncul sifat hasud. Jangankan jamaah temennya, ustadz-ustadzahnya bisa diomongin sama dia. No, lu lihat no, ustazah no, badannya gemuk banget no, itu pasti no, kebanyakan makan berkat, itu dia. Itu kalau berkat tuh bukan cuma dibagi atu, 3 kali diambilin tuh sama panitia dia minta. Itu kalau yang ustaz-ustazahnya kurus ustazah, ini temennya bisa jadi toksik juga nih. Tuh lihat tuh, kesian itu jadwalnya mas, saya rasa tipis-tipis itu kayak badannya, makanya dia kurus. Apa? Kurang berkat. Berarti dia jadwalnya tuh kagak banyak. Kesian banget tuh Ustaz ya. Diomongin padahal lagi ngajar. Itu toksik tuh. Itu teman yang bawa madorot. Itu teman yang bikin kita jadi was-was. Bikin kita jadi gak betah dalam kebaikan. Bikin kita gak betah dalam ketakwaan. Bagaimana caranya? Pergi. Keluar. Kan tadi Farhad tanya. Putus hubungan dari apa? Lingkungan yang mudorot. Mudorot. Putus hubungan bukan berarti putus silaturahmi. Tetap dia sama teman ya teman. Tapi urusan bisnis gua ogah sama dia. Kagak beres, diajak nipu mulu gua. Gitu. Dia sama teman-teman, datang ke rumah ya, gua kasih makan, gua kasih minum. Tapi kalau nitip barang, gua enggak dah. Gua kasih 5. Nyampe tinggal 2. Gak ada. Kagak beres nih orang. Dia mah tetangga-tetangga. Ada masalah gue bantu. Tapi urusan minjem duit, gak ada. Lebih mahal gue berobat ya ke dokter. Daripada ngasih pinjeman dia. Lebih banyak sakit gua bagi aja ya. Dah. Berat gue sakit hati sama dia. Bagaimana caranya? Putus hubungan bisa komunikasi, bisa pekerjaan, tapi tidak putus hubungan dalam urusan kemanusiaan. Sejahat-jahatnya dia mungkin di mata kita, dia bikin banyak madorot dalam hidup kita. Kalau anaknya lapar tetap bantuin, jangan dendam. Dulu Sayyidina Abu Bakar pernah, saking marahnya, keselnya karena putrinya. Sayyidatuna Fatimah apa Aisyah itu di apa namanya di fitnah ya, istri Nabi itu Aisyah difitnah. Aduh, tuduhan keji lah. Sayyidina Abu Bakar marah. Awas ya. Kalau bahasa kita begitu. Enggak bakal lagi saya bantu nih keluarganya. Enggak bakal lagi saya bantu hidupnya. Ditegur oleh Allah. Ibaratnya begini, marah boleh, menghindar enggak apa-apa, tapi Jangan dendam dengan mutus silaturahim. Tetap, kalau dia punya masalah, kita bisa bantu-bantu. Kalau dia punya persoalan, kita bisa selesaikan, kita selesaikan. Nah, jadi antara putus hubungan silaturahim dengan sekedar komunikasi dan pertemanan, itu mesti dibedain. Nah. Iya, ada dinding pemisahnya ya. Iya. Biar apa namanya suasana hatinya tetap bisa terjaga. Nah, Ustazah mungkin kalau pengen nambahin boleh Ustazah. Ya, menghindar bukan berarti memutus, tapi kita pengen sehat. Ya, di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang tokoh ini bu, yang kerjanya ngipas-ngipasin. Ya, mudah-mudahan kagak ada turunannya sekarang ya. Iya, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena demikianlah hidup ini, manusia lain menjadi ujian buat kita. Ada tokoh yang bernama Abdullah bin Salul, tokoh munafik itu bu. Di depan para sahabat mukanya manis, di luar dia bilang sama golongannya, gue sih sebetulnya basa-basi. Itu kan menyakitkan ya bu. Maka sama dukungan saya seperti dukungan Ustadz Solmed. Berteman silahkan, tapi jangan dijadiin besti. Aduh. Ya, kalau besti beda ya pak. Kenapa? Karena fi kulubihim marad. Hati mereka sakit bu. Kalau kita memutuskan nanti kita gak ada medan dakwah untuk dia. Nasehatin ketika ketemu,
ya, tapi jangan terpengaruh dengan sikapnya. Kalau kita pakai ilmunya ikan, selagi masih hidup, dagingnya kagak asin, Bu. Iya kan? Tapi apa kita mampu? Kadang-kadang kita kagak kuat, malah kita kecebur. Nah, maka ya, untuk mencegah tadi perkara kita ingin sehat, menjauh tapi tidak memutus karena kita ingin sehat. Masya Allah, masalah hati nih kayaknya ya. Aduh, ini bapak-bapak nih kayaknya nih, mata-matanya kalau saya perhatiin, mata-mata pengen nanya nih, mata-mata pengen pertanyaan. Sabar ya Pak ya, sabar. Pak, Bu, tolong sabar sebentar. Karena abis ini kita bakal masuk ke segmen tanya jawab. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati. Insya Allah. Energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kata orang, gue itu si paling kerja. Meeting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek, dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek, terus menangkan harimu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan juga berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Jadikan tahun ini pintumu terbuka kembali. Kembali berkumpul di bulan suci bersama kecap sedah dengan kedelai pilihan. Kental gurihnya membuat masakan ibu tak tertandingi. Kecap sedap kedelai hitam spesial so caramelized. Looks good. Tastes good. Dengan kecap sedap, berkah manis Ramadan lebih terasa. Yuk buka kembali pintumu dengan kecap sedap dari Winston. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Kata orang, gue itu si paling kerja. Meeting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Masih di Kalam Hati. Oke, teman hati yang di rumah maupun yang ada di masjid, kita masih di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari Daan Mogot, Jakarta. Aduh, luar biasa nih. Sebelah kanan saya pada cakep-cakep amat, ini benernya luar biasa. Nah, sekarang nih saatnya kita masuk ke segmen tanya jawab. Ini yang sebelah kanan-kanan nih, aduh, mata-matanya mata-mata pertanyaan semua sih kalau saya perhatiin nih. Karena semakin banyak ibu-ibu yang datang ke kajian, maka semakin banyak apa? Seragamnya. Iya.
Ya pada cakep-cakep amat ini, ya Allah. Saya curiga pulang kampanye nih. Bisa caleg kemarin ngasih. Oke, saya kasih kesempatan yang pertama buat Mbak Dita kali ya. Mbak Dita, silakan Mbak Dita. Assalamualaikum Pak Ustadz, Bu Ustazah. Saya mau tanya, kadang kan yang apa ya toksik tadi gitu ya, bukan cuma di lingkungan pertemanan gitu, kadang justru ada di keluarga internal kita sendiri gitu ya. Misalnya di kondisi saya dan teman-teman gitu, kadang kita jadi malas untuk kumpul ikut acara keluarga gitu, karena ada aja tuh kadang yang pertanyaan, kok belum punya anak atau gimana gitu, udah ini belum, udah sampai mana ikhtiarnya gitu-gitu kan ya Pak. Nah manusia kan kadang ada sisi kadang waras kadang gak warasnya gitu ya, kadang slow aja gitu kan ya. Nah gimana caranya mengatur hati kita gitu di saat justru kalau pas ditanya kayak gitu kondisi kita tuh lagi gak ini gitu Pak Ustadz. Lagi. Justru saran saya Farhat, Mbak Dita, saat orang itu dalam keadaan apa istilahnya ya, bete, sebel, tertekan, dia jangan sendiri, dia mesti pergi. Dengan pergi dia melihat bahwa dunia ini luas, penghuninya juga banyak, dan modelnya beragam-ragam. Kalau Mbak Dita merasa hanya diri yang susah, maka jadilah orang yang paling menderita satu dunia. Dan itu bahaya buat psikologi. Maaf-maaf, makanya banyak orang bunuh diri sendiri. Kalau rame-rame... Rame-rame perang. Bener gak? Nyari tempat sepi... Dia ambil tuh tali, dia gantung dirinya. Ntar orang baru lihat, ah meninggal dia. Dicari penyebabnya, karena keputusasaan. Dia cari gedung yang tinggi, dia lihat kanan kiri nggak ada orang, baru dia lompat. Kalau masih ada orang, 1001 tuh lompat. Berarti dia masih bisa mikir. Tapi kalau sudah kesendirian, di dalam masalah, gak mau keluar untuk jalan, cari sumber yang bikin kita tenang dari masalah yang kita hadapi, kesendirian, Mbak Dita yang tidak mau, karena tadi ya, pesimis, merasa kok kayak gini kali hidupku, kok macam gini kali saya punya masalah, begitu keluar Masya Allah, ada orang yang punya anak, tapi anaknya durhaka. Ada orang yang punya suami, dapat anak juga, suaminya galak banget. Ada mertua, orang tua yang udah dikasih cucu, ame, mantu, dan anaknya kagak akur. Dari situ Mbak Dita akan merasa, jangan-jangan saya lah orang paling beruntung ini. Iya, tadi memang diuji, maaf. Dada rahim ya. Tidak punya anak. Iya, tapi bisa jadi secara keberuntungan kalau ngelihat isi manusia di dunia ini macam-macam rupanya. Oh, masalah yang saya hadapi tidak seberapa berat dibandingkan dia. Apa yang timbul setelah itu? Bersyukur kepada Allah. Melewati sabar, tetap optimis, tidak pesimis, apalagi putus asa. Begitu melihat banyak orang yang lebih susahnya, menderitanya, beratnya, cobaannya. Maka bisa jadi Mbak Dita merasa, sayalah perempuan yang paling beruntung di dunia ini. Ketika saya melihat bagaimana di hadapan mata saya begitu amat banyak persoalan yang dihadapi oleh orang lain, maka jangan sendiri, jangan menyendiri, tetap bergaul, tetap keluar, cari lingkungan yang support system, apa namanya? Support system. Ya, mensupport kita. Circle-nya tuh circle yang support system. Udah, jangan sendirian, ntar nyari tali tuh. Takutnya ya, nyari tali, nyari pisau, itu yang bahaya. Iya. Ah, bahaya. Jadi
keluar, jalan-jalan, healing biar hilang asik penyakitnya. Iya. Tapi luar biasa kalau ngomongin soal masa support system, tadi di awal sempat kita bacain juga tuh bahwa sekarang alhamdulillahirabbil alaminnya Tat udah bertemu pendamping hidupnya ya. Masya Allah. Dia punya suami juga. Iya. Masya Allah. Dan mau menerima dengan kondisi. Ini tapi berapa tahun balik? Sabar. Ini kejutan berapa tahunnya? Ini kejutan. Dia nih. Okay. Itu yang terbesar. Biar kita ulik itu di situnya ya. Aduh luar biasa. Saya mau lanjut ke jamaah laki-laki. Ada yang mau bertanya? Pak, siap. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecep dari Jelambar, dari Majelis Mutakin. Mau bertanya kepada Ustazah Yanti. Saya kan punya anak. Nah, saya kan mau tahu pergaulan dia yang teman mainnya ya. Pengen tahu kehidupan anaknya, mainnya sama siapa gitu ya. Tapi saya malah dibilang kepo gitu. Gimana oke. Saya iya benar. Hadapi cara mengajarinya, menasihatinya gitu, Ustaz. Nah. Ya. Biar Bapak juga bisa keterima di lingkungan anaknya, bisa juga kayak gitu kali itu, Pak ya. Gimana tuh cara nasihatin ya, Bun? Kalau anak-anak diselidikin orang tua udah berani bilang kepo, berarti itu segmennya udah berbeda, udah dewasa ya, Pak ya. Karena tidak ada anak SD dikritik atau dikasih nasihat orang tuanya bilang kepo. Makanya Sayyidina Ali memberikan tahap kita, Pak, di dalam melakukan approach sama anak. Yang pertama, ketika anak itu antara usia 0 sampai 6 tahun, jadikan dia itu raja. Raja betul kan? Makanya kita ini hamba. Hamba anak kan? Makanya ibu bapak tuh saking bingung karena anaknya raja. Anak siapa? Gitu kan? Taunya anak raja. Ya kan? Yang kedua. Bapaknya nyaut lah, nama saya bukan raja. Ya, yang kedua. Ketika umur 7 sampai 12 tahun, jadikan dia seperti prajurit. Kita panglima. Sholat. Puasa. Kalau kagak dapet, satu hari, setengah hari. Kan gitu. Dia gak akan marah diseterengin di usia ini sama kita, Pak. Gak akan bilang kita galak karena ini prajurit. Ya, di masa ini anak gak baper. Jadi mau diperintah apa yang ada di adanya. Sebentar, Ma. Paling protesnya itu. Nah, kalau usia remaja ke atas ya, udah usia 17 sampai ke atas itu, Pak, jadiin bestie. Temen. Tapi bukan TTM, teman tapi mesra, teman tapi berwibawa. Ya artinya marwah orang tua tetap dijaga. Jadi ketika kita nyelidikin anak, jangan pakai ilmu kepo, Pak. Pakainya ilmu apa? Ilmu marhamah, cinta dan kasih sayang, ngobrol. Emang kalau nyelidik, itu mata-matain namanya. Yang pertama, kalau di dunia nyata, ngobrol. Kalau di dunia maya, masuk ke akunnya. Anak kita kan bergaul di dunia maya dan dunia nyata. Makanya jangan gaptek-gaptek amat jadi orang tua. Iya kan? Anak kalem di depan kita, enggak taunya akunnya luar biasa. Jadi gini, Pak, ngobrol. Sama siapa, Nak? Temennya siapa? Kalau temennya datang, selama anak kita siap-siap, ajak ngobrol temennya. Jadi orang tua tuh ilmunya mesti luas, Bapak. Kenapa? Karena itu tadi, dimensi anak itu macam. Kalau kita selidikin, Bapak lihat HP-nya, enggak bakalan dikasih. Masuk ke kamarnya, dikunci, Pak. Dikunciin. Enggak mau dia dibongkar-bongkar. Memangnya kita tim investigasi? Enggak. Jadi disitulah ya. Masuk ke dalam lingkungan pergaulannya. Banyak ngobrol dengannya. Di momen-momen tertentu. Minta waktu anak. Biarin kita keluar duit banyak, Pak. Iya. Malah kalau tips saya nih. Waktu anak-anak masih kuliah. Kan enggak ada yang di Jakarta. Saya datang ya ke Malang. Saya siap-siap. Berapa jumlah teman yang mau ditraktir, Nak? Makan bareng. Di situ saya lihat. Kamu asal dari mana, Nak? Bagaimana? Saya tahu. Oh, berarti anak saya berada di circle yang aman. Itu ya, Pak. Tipsnya. Memang jangan sekali diselidik, Pak. Makin jauh anak kita. Kalau ketemu bapaknya. Mau apa, Pak? Nah, jadi kita ini kayak pihak keamanan ya, yang mengamanin anak ya. Dan inilah, dan yang terakhir, Pak, daripada kepo, kita berserah diri pada Allah, mohon agar Allah menuntun anak-anak kita. Itu insya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Kurang lebih begitu ya, Pak ya. Cuma masalahnya, Pak Cecep ini intel, jadi makanya nanyanya kayak galak. Mana HP kamu? Sini. Ya, jadi kayak galak gini, anaknya makin takut ya. Aduh, luar biasa sekali. Saya yakin pasti masih banyak menyimpan pertanyaan-pertanyaan, tapi tahan dulu. Karena habis segmen ini kita bakal masuk ke tausiahnya Bunda Yati. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati. Insya Allah.
kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitun ya, bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Berkat Entrasol, jalani ibadah puasa lebih lancar. Entrasol. Ada tradisi sehat berbuka dengan kebaikan air kelapa asli. Hydro Koko, kaya nutrisi, kembalikan kesegaran alami tubuh. Yuk berbuka dengan segarnya air kelapa asli. Hydro Koko. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Kata orang, gue itu si paling kerja. Keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke sakit kepala. Pancen oye. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan Jungkat berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Jakslot Ramadan hadir lagi. 23 sampai 31 Maret di Gresik, Cikarang, Cikupa, dan Surabaya. 23 Maret sampai 7 April di Tasikmalaya, Depok, Lampung, dan Cirebon. Cek QR ini buat dapat voucher atau tiket gratis. Wuih, jangan asal nubruk. Lu yang asal nubruk. Nih, yang gak asal nubruk. Gula aren instan nomor 1 di Indonesia ada versi tubruknya. Top kopi susu gula aren tubruk. Paduan kopi tubruk, susu, dan gula aren. Gile. Ampasnya lebih halus, brother. Gak sembarang kopi susu nih. Ampasnya aja enak. Berkelas nih, bos. Asalnya pengen lagi. Top kopi susu gula aren tubruk. Puas tubruknya, legit gula arennya. Dari Wingstop, top enaknya. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Masih di kalam hati. Duh, luar biasa memang, pokoknya pembahasan kita pada hari ini panjang kali lebar kali tinggi. Nah tenang, sekarang kita kasih jatahnya Bunda Yati. Kita pengen dengerin juga tausiah dari Bunda Yati. Kalau tadi Ustaz Solmed bilangnya kayak gini nih pembahasannya. Boleh gak mutusin silaturahmi dengan orang? Tadi temanya kan seperti itu ya Bun ya. Nah kalau Bunda nih kira-kira bagaimana cara berteman ala Rasulullah? Seperti yang tadi Bunda udah sampein juga tuh beberapa poin-poinnya. Silakan Bun.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa Kompas TV khusus kajian kalam hati, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, seperti kami di sini. Ustaz Solmed, yang sama-sama kita cintai, Mas Farhat, ya, mudah-mudahan kita bisa menjalin hubungan persaudaraan ya Bu ya, tanpa toksik ya, mudah-mudahan. Nah, Ibu sekalian dan Bapak yang hadir, kalau ditanya bagaimana pertemanan ala Rasulullah, Bapak dan Ibu udah tahu semua karena ini umat Nabi. Yang boleh kita kepoin itu hidupnya Rasul, Bu, bukan hidup tetangga. Semakin kita kepo sama hidup Rasul, Bu, semakin merasa kita ini, oh saya siapa, ya Allah. Rasul, frekuensi kedekatannya sama Allah luar biasa, Bu. Ada yang benci gak sama Rasul? Ada yang benci gak sama Rasul? Gak ada, Bu. Banyak, Bu. Ya, yang benci sama Rasul itu tadi kata Mbak Dita, masalahnya kalau orang dalam gimana? Ini nih duri dalam daging. Ya, disambung, nyakitin, kagak disambung, dosa. Iya kan, Bu? Kalau sama tetangga mah, Bu, alhamdulillah lebaran kagak ketemu, dia pulang kampung. Kalau sama saudara kan nyakitin ya. Kagak didatengin, dosa, didatengin ngomongnya kagak enak. Ini masalah. Buat siapa? Buat diri kita. Belajar dari Rasul. Kan tadi yang ditanya gimana sukses berteman Rasul. Rasul bukan hanya sukses berteman Ibu, tapi Rasul berhasil menaklukkan musuh-musuhnya dengan akhlak. Ini kunci kesuksesan Rasul. Tapi ada ibu-ibu yang balikin, Ustazah, Rasul mah dipilih sama Allah, langsung Allah yang ngedidik. Ya, Rasul mah susah kalau dibandingin sama kita. Betul, Bu. Tapi Rasul manusia seperti kita. Apakah beliau sedih ketika Ustaz tadi cerita istrinya difitnah? Sedih. Tapi sedihnya Rasul enggak pakai marah, Pak. Merenung dan berpikir, apa iya. Ditanya Ali, Ali diem. Ditanya Sayyidina Hamzah, oh enggak mungkin. Aisyah itu luar biasa. Tapi diemnya Ali bikin pertanyaan. Kok diem ya Ali? Kalau orang diem tuh susah, Bu. Artinya antara iya dan tidak. Balik lagi merenung. Ah, pusing merenung. Tanya aja Ibu Aisyahnya. Begitulah dimensi. Bagaimana ketika kita berada di dalam lingkungan gak nyaman? Balikin lagi, Bu. Jangan kita memaksakan orang lain mengerti kita, tapi didiklah diri sendiri agar bisa lebih damai dengan hati. Saya ingin mempertajam kasus Mbak Dita ini sama. Emang punya saudara kepo itu, rumit dah. Kagak arisan, ditanyain. Datang arisan, dirasanin, gitu kan? Jadi gimana? Dibuat happy aja. Kalau ditanya hal yang menukik, jangan dibaperin, Mbak. Dijawab dengan optimis. Ntar lama-lama tuh saudara yang nanya, minggir. Jangan coba-coba dah nanya si Dita. Dia mah dalilnya kuat. Mantep. Iya, saya kalau ditanyain, Bu, saya keluarin aja dalil. Kagak berani nanya dia. Dikunci ya, langsung ya. Dikunci langsung. Ah, dia mah mainannya ayat. Kalau kita tambah lemah, tambah baper, Mbak. Aduh, Bu, mohon maaf ya, Mbak, ya. Mohon maaf ini ya, manusia karakternya berbeda-beda. Kadang demen banget ya, ngomong asal jeplak gitu ya. Dia enggak tahu setiap katanya nyakitin perasaan kita, maka bercoba. Coba damai, ya. Enggak gitu juga, Tante, gitu kan ya. Sekarang banyak anak-anak yang punya orang tua tapi diabaikan. Ya, orang-orang seperti Mbak Dita hadir untuk bagaimana menjadi pelayan mereka. Masya Allah. Banyak orang-orang bermasalah dengan tubuhnya melalui rahim Mbak Dita. Satu penyakit, satu persoalan sudah diangkat oleh Allah. Penyakit rahim itu banyak, Bu, hati-hati. Iya. Mbak Dita dianugerahkan keindahan, tidak punya problem untuk yang ini. Ibu-ibu pusing sama anaknya. Mbak Dita, alhamdulillah terbebas dari ini. Kita ngaji, lagi enak-enak ditelepon, Mak pulang. Anak nangis, Mbak Dita tenang, berarti ibadahnya lebih full. Optimisme ini, kalau kita dipojokin sama orang, diem dia. Diem, makanya hidup tuh kayak gitu. Ajarkan orang dengan sikap optimis dan tampakkan kebahagiaan dan rasa syukur kita dengan ucapan kita, Mbak Dita.
Kenapa? Karena dengan begitu kita mengajarkan seseorang bukan hanya sekedar berkata, "Mbok ya kalau mau ngomong pikirin." Karena ketika omongan tidak bisa dicerna dengan pikiran, bukan hanya yang sakit yang ditujukan, tapi yang rugi adalah yang ngomong. Ya, "Mbok ya kalau mau ngomong dicerna dulu, ini pantas enggak ditanyain?" Begitu, karena kalau dibalikin sama yang ditanyain, bisa sakit hati bolak-balik. Alhamdulillah punya ponakan ilmunya lebih luas, sabarnya lebih kuat, ya. Kondisinya lebih ramah dengan dirinya. Saudara model apapun dihadepin, dia siap, happy aja. Bahkan yang menghinanya, yang memojokannya, di persen lebaran. Aduh. Ya. Edfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Aduh, cakep ya. Luar biasa, memang pembahasan kita pasti menjadi semakin menarik ya. Nah, buat yang pengen nanya, tahan-tahan dulu ya sebentar ya. Kita habis ini masuk ke sesi tanya jawab. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan juga berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Aku awali hariku dengan berolahraga dan minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan juga berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan juga. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, itu kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan juga berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Jungkat. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan juga berubah. Kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan juga. Mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan. Marjan. Sibuk warawiri, tahu-tahu beduk udah bunyi. Aqua dulu. Datang dari 19 gunung terpilih, disaring lapisan bebatuan, kaya akan mineral alami. Aqua, 100% murni di bulan yang suci. Putri Hijau merebut kembali energi kehidupan yang dikuasai Tuan Jungkat. Alam pun kembali bermain. Sambut hari kemenangan, Marjan. Setelah kerja seharian, ibadah harus terus disempurnakan. Cepat minum Bodrek. Dapat diminum sebelum makan. Siap menjalani aktivitas sepenuh hati. Bodrek, terus menangkan harimu. Sumber energi kehidupan kini tampak berbahaya. Tuan juga berubah.
kekuatan yang ia rebut tak bisa dikendalikan. Putri Hijau memutus kekuatan Tuan Cungkar, mengembalikan alam permai untuk semua. Sambut hari kemenangan, Marjan. Masih di kalam hati. Mana yang di rumah maupun yang ada di masjid, kita masih di Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'hari dan Mogot, Jakarta. Nah, sekarang nih, tadi nih yang udah matanya penuh penasaran, pengen nanya-nanya, sekarang saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh kayaknya sekarang dari bapak-bapak dulu kali ya. Tadi saya kan ibu-ibu, sekarang saya kasih kesempatan buat bapak-bapak dulu. Silakan Pak, yang mana yang mau nanya, bapak yang mana? Oh, siap. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua bertanya sama Ibu Ustazah. Jadi begini, saya mempunyai satu orang anak laki-laki bungsu, di mana anak saya bergaulnya terlalu luas, kemana aja gitu. Dalam arti apa? Untuk orang yang tidak baik, orang yang baik. Saya tahu persis. Dan banyak temennya gitu anak, ya. Anak saya juga, ya mohon maaf ya, anak saya juga rajin beribadah. Ada waktu ada pengajian diikut, waktu dengar suara ajan dia sholat. Yang bikin pertanyaan begini, bagaimana caranya untuk menghilangkan rasa khawatir saya selaku orang tua? Sebab saya tahu persis lingkungan saya itu, mohon maaf, tidak baik, banyak tidak baiknya daripada baiknya. Nah, bagaimana caranya untuk menghilangkan seujon saya kepada anak? Begitu aja Bu Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya, dibalik Pak, obatnya berhusnuzon. Ya, kenapa? Kecemasan Bapak itu beralasan karena punya circle yang kurang baik. Memang betul kata Nabi, salah satu puncak kebahagiaan hidup adalah punya lingkungan yang baik. Kalau memungkinkan Bapak bisa pindah rumah, pindah, cari lingkungan yang baik. Kalau rumahnya enggak bisa pindah, pindah komunitas Pak. Pindah komunitas, terutama bagi anak-anak. Karena apabila anak kita adalah anak yang soleh tapi masih bergaul dengan teman yang kurang baik, anak-anak yang salah, itu memang betul Bapak punya alasan khawatir. Langkah yang kedua Pak, tindakan preventif orang tua. Jangan pernah tinggalkan anak itu dalam situasi yang enggak bagus itu. Artinya apa? Jangan berhenti memberikan nasihat, memberikan pengawasan yang edukatif pengawasannya ya, jangan seperti mata-mata. Nah, yang berikutnya Bapak, anak-anak ini seiring berjalannya waktu dia menjadi dewasa. Nah, kalau dia sudah dewasa itu akan lebih nyaman, kenapa? Karena logikanya udah jalan. Bahwa berteman itu kita wajib meraih keuntungan. Bukan berarti apa? Manfaatin teman. Tapi ambil apa yang bisa kita beri manfaat untuk teman kita. Karena satu orang teman yang baik itulah teman yang sebenarnya. Dibanding kita punya teman banyak tapi hakikatnya dia bukan teman. Dan waspadalah Bapak sekalian dan ibu-ibu dan jamaah yang di rumah juga. Semua kita ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik aja Bu. Karena meskipun lingkungan kita yang kelihatan di mata ini baik, mohon maaf, dunia nyatanya baik, dunia mayanya gimana? Media sosialnya gimana? Jadi ini yang kita mesti waspada. Kenapa? Karena ada anak kalem ketika dilihat, ternyata media sosialnya luar biasa, dahsyat. Maka sebagai orang tua, perlu memang khawatir. Tapi puncak dari percaya diri kita kepada Allah adalah berdoa, Pak. Ya, berdoa pada Allah. Agar apa, Pak? Allah selalu menjaga anak kita. Ya muqallibal qulub, ya sabit qalbi waladi ala dinik, ya tolong tetapkan hati anakku kepada agamamu ya Rabb. Karena orang tua enggak bisa mata-matain anak terus, CCTV yang paling kuat adalah Allah. Jangan lupa Pak, ada quotes terbaik kalau saya nempel-nempelin kata-kata yang menghujam yang sering dilihat oleh anak di setiap rumah. Seperti satu kalimat, menjadi apapun kamu selama tidak salat,
kamu tidak akan pernah menjadi manusia yang berarti. Tajam tuh. Jadi kut-kut itu ketika anak remaja udah saya kasih. Jadi kalau saya ngomong mulu kan ditinggal pergi. Bacaan-bacaan itu. Jadi mereka menghujam dalam jiwa. Jangan lupa Pak, kalau ada kiriman dari teman-teman yang bagus, kirim juga ke anak. Di-share juga. Kalau hari itu dia belum bisa memahami, suatu hari dia sadar. Oh ini pesan bapak saya. Oh yang dikasih bapak saya. Masya Allah. Jadi Bu, teruslah menjadi orang tua terbaik untuk anak-anak kita. Ya, ingat bahwa anak-anak kita kondisinya sedang tidak baik-baik saja, maka kitanya mesti waspada. Masya Allah, ini juga ilmu yang bermanfaat nih buat aku pribadi ya, karena kebetulan aku juga punya dua anak perempuan yang usianya juga masih kecil-kecil, ini bisa jadi ilmu juga. Ah, aku ntar mau tempel-tempel di dinding-dinding-dinding gitu juga, tapi muka kita, no. Jadi dia ngerasa terus diawasin. Sambil melotot ya. Baca. Oke, saya sekarang pengen lanjut ke Dita, boleh ya Dit ya. Kita lanjut cerita hidupnya Dita nih Tat. Bun, ini kita lanjut ke cerita hidupnya Dita nih. Kita pengen denger nih masalah MRKH nih gimana, atau mungkin apa aja yang udah Dita alamin, rasanya gimana. Bahkan sampai sekarang alhamdulillah udah menemukan pendamping. Boleh silakan Dit. Ya jadi waktu divonis 10 tahun lalu itu emang apa ya, kalau anak sekarang bilang mentalnya kena banget gitu ya. Sampai saya tuh mempertanyakan, awalnya tuh masih gak percaya. Saya mikirnya perempuan mungkin ada kondisi yang tidak bisa punya anak gitu ya. Tapi yang tidak punya rahim itu kayak kok aneh gitu dulu mikirnya ya. Kan bukannya perempuan yang takdirnya semuanya punya rahim gitu kan. Nah habis itu sampai mikir, sempat terbesit kayak kenapa sih dari sekian banyak perempuan kenapa saya gitu. Nah cuma memang dalam prosesnya akhirnya saya bertemu sama suami saya, terus alhamdulillah beliau bisa menerima gitu. Justru memang alhamdulillah beliau yang support banget gitu, dan akhirnya setelah menikah justru kami punya yayasan bareng gitu. Jadi untuk lingkungan sekitar, khususnya untuk pendidikan anak-anak usia dini sih, jadi orang-orang di sekitar rumah yang memang tidak punya biaya bisa sekolah bareng gitu di rumah, kita buka paut. Yayasannya kalau boleh tahu yayasan apa nih Dit? Yayasan untuk anak-anak yatim duafa. Masya Allah. Jadi waktu itu suami tuh biar saya tuh bisa menyalurkan gitu, naluri. Masya Allah, ya Allah merinding saya dengar cerita ini nih. Gitu sih, terus seiring perjalanan waktu ketika 5 tahun, alhamdulillah mas saya udah 11 tahun menikah saat ini. Masya Allah, 11 tahun ya. Masya Allah. Ketika tahun kelima, ada saudara jauh sih gitu yang mempercayakan untuk anaknya tuh kita yang ngurus gitu saja. Jadi memang dari situ saya selalu bilang kayak mungkin anak saya yang sekarang saya urus itu bukan terlahir dari rahim saya gitu, tapi dari hati saya gitu kan. Gitu sih, terus sama apa yang tadi Pak Ustadz bilang gitu, ternyata saya jadi mikir, oh berarti benar cari support yang support system gitu ya, yang emang harus biar kitanya tuh mindsetnya positif terus gitu ya Ustadz. Nah akhirnya saya buat, waktu itu kan emang masih aneh ngerasa aib sendiri gitu ya. Akhirnya saya bikin, enggak waktu itu saya post dulu di medsos gitu. Sebenarnya cuma cerita ke pengalaman saya aja sih gitu kan. Saya buat satu akun namanya MRKH Indonesia gitu. Dan ternyata banyak banget masuk yang DM, yang ngehubungin saya gitu. Yang ternyata banyak perempuan yang kondisinya memang seperti saya gitu. Cuma mereka juga ngerasa sendiri, terus enggak tahu gitu harus sharing ke siapa gitu. Awalnya saya buat itu cuma karena biar saya ini bisa saling nguatin gitu. Bukan karena saya udah kuat gitu. Justru yang tadi kata Ustadz gitu, di saat-saat lagi ini mentalnya lagi down, justru dari komunitas itu saya bisa saling support gitu Ustadz. Gitu. Si akun ini akhirnya sekarang udah mulai bertumbuh dan kalau boleh tahu wanita yang mengalami MRKH ini berdasarkan data Mbak Dita, udah ada berapa banyak? Kalau yang udah join itu kurang lebih, ini kan karena grupnya tertutup gitu, karena nggak semua perempuan mau dipublish gitu. Betul, kan betul, ya. Betul, karena ini karena agak sensitif banget sensitive, gitu kalau untuk perempuan gitu. Udah kurang lebih ada 100-an sih di seluruh Indonesia gitu. Gitu. Karena itu sih, dan emang PR-nya kita kayak mengedukasi sih untuk setiap ibu-ibu gitu yang punya anak perempuan, memang sebaiknya dari awal gitu ketika masuk usia pubertas itu memang harusnya udah ada warning gitu, ketika kok belum dapat menstruasi gitu udah harus, karena kalau telat atau ketika baru mau menikah gitu ya kan
dia kaget gitu pasti, karena padahal butuh proses nih untuk penerimaan di diri dia sendiri gitu sih. Apa yang Dita alamin bisa menghasilkan pahala-pahala jariah, bermunculan semua pahala-pahala yang benar tadi kata ustazah. Bisa jadi Dita orang yang paling beruntung juga di saat kondisi ya. Jadi Mbak MRKH Dita ini memang tidak punya anak biologis, tapi banyak anak ideologisnya. Luar biasa sekali. Aduh, Mbak Dita keren banget. Ini benar-benar inspiratif banget. Dan saya yakin Mbak Dita pasti wanita yang kuat banget. Dan titip salam buat suaminya. Saya sangat luar biasa salut. Angkat topi sama suami, luar biasa hatinya. Luar biasa. Duh, keren banget ini ya. Teman-teman yang pengen ikut berdonasi ke yayasan Mbak Dita bisa juga atau gimana? Boleh diceritain bisa dikit? Sih di Instagram ada Laskar Bintang ID. Nanti Instagramnya ada, @laskarbintangid. Atau buat teman-teman perempuan yang punya tanda-tanda sama, gitu sama. Seperti saya bisa di DM juga ke @mrkhindonesia gitu. @mrkhindonesia buat wanita-wanita yang mungkin mengalami hal yang sama. Terus kalau @laskarbintangid itu kalau pengen ikut donasi ke yayasan Mbak Dita. Duh, luar biasa nih, panjang sebenarnya pembahasan, tapi minta maaf banget ya, mungkin waktu juga yang harus memisahin kita ya Tate. Aduh, saya pengen ngucapin terima kasih yang paling banyak luar biasa buat Mbak Dita yang udah ngeluangin waktunya hari ini, pengen ceritain apa yang udah dialamin. Buat speak up itu butuh hati yang besar ya Tata, butuh kekuatan hati yang besar. Makasih juga buat Sat Solmed, terima kasih Sat. Bunda Yati, terima kasih. Aduh, ini agak related nih ceritanya nih ke Bunda nih ya. Makasih juga buat bapak-bapak yang udah hadir pada hari ini. Ibu-ibu makasih. Salam hormat buat majelis taklimnya ya. Makasih juga buat Zaki. Ih, luar biasa. Kita ketemu Zaki terakhir masih kecil sekarang. Masya Allah, luar biasa. Zaki tadi asik banget dengerin Ustaz Tausiah ketawa-ketawa gitu. Aduh, luar biasa. Makasih juga buat teman hati yang ada di rumah. Kalau pengen bertanya langsung ke Instagram kita bisa juga @dikalamhati. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah dari saya atau mungkin penyampaian saya yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Abis ini kita doa bareng sama ustazah ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamda yuwapi ni'amahu wa yukafi ummazida. Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yambagi li jalali wasikal karim wa li'adhimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang bisa mengerti tentang dirinya dan bisa mengerti tentang lingkungannya. Jadikanlah kami manusia yang bisa saling mensupport, ya Allah. Jadikanlah kami manusia yang senantiasa merujuk teladan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kekuatan lahir dan batin, ya Allah, kepada saudara-saudara kami, bahkan kepada diri kami yang masing-masing kami dalam hidup memiliki ujian yang berbeda. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Segala hal yang menyebabkan takdirmu dalam pandangan kami, takdir baik dan takdir buruk. Tapi ketetapanmu sesungguhnya adalah ma qadarullah khair. Setiap ketetapanmu adalah baik, baik untuk semuanya. Baik dalam pandanganmu, baik buat kami semua. Dan mudah-mudahan kami semua diberikan kekuatan lahir dan batin di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan hidup. Bersihkan hati kami, ya Allah, dari salah duga, salah sangka, salah pandang, salah argumen, salah berpikir, karena sesungguhnya manusia tempatnya salah dan lupa. Berikanlah kepada kami, ya Allah, bukan hanya mampu melihat dalam pandangan mata zahir, tetapi kami juga mampu melihat dalam pandangan mata batin. Bukan hanya mampu membaca ayat-ayat yang tersurat, tapi juga mampu membaca ayat-ayat yang tersirat. Allahumma gfir lana dunubana wali walidina birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salatu